Hai anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar? Kembali lagi dengan Miss Jessica. Di video kali ini, kita akan belajar Math Student Book dari Haraman 24 hingga Haraman 28. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal-soal tersebut, nah Miss ingin kalian persiapkan dulu buku Math Student Book kalian beserta peralatan tulis kalian ya. Oke, okay, anak-anak, sekarang kita masuk ke halaman 24. Adding two numbers. Adding means menambahkan. Two means dua. Numbers means angka-angka. So, adding two numbers means menambahkan dua angka. Kita lihat contoh di bawah ini. I have six apples. Nah, saya mempunyai enam apel. One, two, three, four, five, six. I add three more apples. Lalu saya menambahkan tiga buah apel lagi. One, two, three. Nah, I now have nine apples all together. Sekarang saya memiliki sembilan buah apel secara keseluruhan. Semuanya all together means semuanya ya. Jadi, nah kita bisa lihat di sini. 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Nah, 6 dan 3 ini adalah dua angka. Jadi di sini menambahkan dua angka berarti menambahkan angka 6 dan angka 3 hasilnya 9. Atau 3 ditambah 6 hasilnya juga 9. Ya, 6 ditambah 3 hasilnya 9. Atau 3 ditambah 6 hasilnya juga 9. Oke. Okay. Oke, okay. selanjutnya kita akan masuk ke latihan yang bawah. Write the numbers. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan angkanya. Work out the answers. Lalu tuliskan jawabannya di dalam kotak ini ya. Nah, di sini kalian juga diminta untuk menambahkan. Oke, okay? nah you see. Di sini ada bola tenis. Oke, okay, kita hitung dulu berapa jumlah bola tenisnya. That is one, two, three, four, five. There are five tennis balls. Lalu kita masukkan angka lima ke dalam kotak tersebut. Lalu, how about the soccer ball? Sepak bola ada berapa? Ada one, two, three, four. There are four soccer balls. Five plus four equals to lima ditambahkan dengan empat. Hasilnya ada berapa? Ada sembilan. Nah, sebelum kita masuk ke latihan yang nomor dua, kita hitung lagi bersama-sama ya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ya, totalnya ada sembilan. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke nomor dua. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar buah jeruk di sebelah kiri dan ada gambar pisang di sebelah kanan. Nah sebelum kita mentotalkan jumlah jeruk dengan jumlah pisang, kita hitung dulu ya. Nah pertama-tama kita hitung dulu buah jeruk. Oke, okay? satu. Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Total juruk tersebut adalah sebanyak enam buah Lalu bagaimanakah dengan buah pisang? Ayo anak-anak kita hitung terlebih dahulu ya Satu Dua Tiga Empat Ya Total dari pisang tersebut adalah sebanyak empat. Ya, jadi ada enam buah jeruk dan empat buah pisang. Selanjutnya kita akan menjumlahkan buah jeruk dengan buah pisang. Buah jeruk ada enam, buah pisang ada empat. Enam ditambahkan dengan empat, ada berapa hasilnya? Ada sepuluh. Oke? Okay? anak-anak, selanjutnya kita masuk yang nomor tiga. Find ways to make seven. Cari cara agar pisangnya menjadi tujuh. Ya, kita lihat ya, yang nomor a. Nah, di sini ada dua pisang, ada dua buah pisang. Ada satu, dua. Nah, dua harus ditambahkan dengan berapa buah pisang lagi agar menjadi tujuh? Nah, di sini kita sudah ada dua. Jadi, kita harus menggambarkan berapa pisang lagi agar menjadi tujuh. Kita itu sama-sama, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, totalnya sudah tujuh. Jadi, kita harus menambahkan berapa buah pisang lagi agar menjadi tujuh. Awalnya kan dua, jadi kita harus menambahkan lima buah pisang lagi agar menjadi tujuh. Oke? Okay? Oke, okay, anak-anak. Selanjutnya kita masuk yang nomor B. Nah, di sini ada berapa pisang? Kita hitung dulu ya. Satu, dua, tiga. Sudah ada tiga buah pisang. Nah, anak-anak, jadi kita harus menambahkan berapa buah pisang lagi agar semuanya menjadi tujuh. Oke, kita hitung sama-sama ya. Ini awalnya sudah ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, totalnya sudah ada tujuh. Jadi kita harus menambahkan berapa lagi. Satu, dua, tiga, empat. Ya, kita harus menambahkan empat buah pisang lagi agar totalnya menjadi tujuh. Oke, okay, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke bagian C. Ya, di bagian C ini, ya, kita lihat ada berapakah buah pisang di sini. Ada tiga, kita hitung ya: satu, dua, tiga. Nah. Berapakah jumlah pisang yang harus kita tambahkan lagi agar menjadi 7 buah pisang? Kita hitung dulu, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti kita harus menambahkan 4 buah pisang lagi agar semuanya menjadi 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian D. Ya. Nah, di sini ada berapa pisang? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima pisang. Ya, jadi kita harus menambahkan berapa pisang lagi agar totalnya menjadi tujuh. Kita hitung ya sampai tujuh. Kita ada di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Nah, totalnya sudah 7. Berarti kita harus menambahkan dua buah pisang lagi agar menjadi 7. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor E. Nah, di sini ada berapa pisang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah pisang di sini. Nah, kita harus menambahkan berapa buah pisang lagi agar menjadi tujuh. Nah, sebelumnya sudah ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti kita hanya perlu menambahkan satu buah pisang lagi agar totalnya menjadi tujuh. Sudah tak tujuh di sini ya, kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Maka kita perlu menambahkan satu buah pisang lagi agar menjadi tujuh buah pisang Oke, okay, anak-anak selanjutnya kita masuk ke halaman 26 Adding two numbers Kita masih mempelajari tentang menambahkan dua angka I have seven blue cubes and three red cubes Saya mempunyai tujuh kubus berwarna biru dan tiga kubus berwarna merah What is the total? Totalnya berapa? Start with the larger number and count on. Dimulai dari angka yang lebih besar dan kita hitung. Oke, okay, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blue cubes. 1, 2, 3. 3 red cubes. So, the total is 10. There are 10 cubes in total. 7 plus 3 is equal to 10. 7 ditambahkan dengan 3 sama dengan 10. Oke, okay, we can write this as a number sentence. Kita bisa menulis ini sebagai suatu kalimat angka. 7, 7, tambah 3 sama dengan 10. Nah, tambah, tambah dalam bahasa Inggris itu apa? Tambah means add Or plus sama dengan means is equal to or is the same as. Oke, okay, kita lanjut ke exercise nya. Write the number sentence. Tuliskan kalimat angkanya. Sebelumnya kita hitung dulu kubus-kubus merah di bawah ini. Kita hitung yang kubus di sebelah kiri dulu ya. One, two, three. Ada berapa? Tiga. Selanjutnya, kubus yang di bagian kanan ada berapa? One, two, three, four. Ada empat. Maka kita totalkan tiga ditambah empat sama dengan three plus four is the same as seven. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nah di nomor 2 ini adalah kubus yang berwarna biru. Sebelum kita mentotalkan, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. There are 4 cubes. Oke, okay, kita tulis angka 4 di kotak sebelah kiri. Lalu kita lanjut menghitung kubus yang berada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 juga. So, you write down the 4 in the box. Now, we total them. Kita menghitungnya, kita totalkan mereka ya. 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 4 plus 4 is equal to... Yes, 8 delapan Jadi, empat ditambah empat sama dengan delapan Oke, okay, anak-anak selanjutnya kita masuk ke halaman 27 Finding totals Finding artinya apa? Finding artinya menemukan Totals artinya total Jadi, finding totals mean menemukan total How many balls are there all together? Ada berapakah bola secara keseluruhan? Ya, di sini kita hitung dulu. Ada berapa? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, di sini diminta untuk mentotalkan semua. Bola-bola yang ada di dalam kotak. Awalnya, kotak-kotak bola-bola -kot, tersebut itu terbagi dua. Bagian pertama menjadi lima, bagian kedua menjadi tiga. Now, we put them together and add. Sekarang, kita letakkan mereka bersama-sama dan kita tambahkan. Nah, part pertama itu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Part dua ada satu, dua, tiga. Lalu kita gabungkan part 1 dan part 2 menjadi dalam satu kotak. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 and 3 make a total of 8. 5 dan 3 membuat total menjadi 8. Nah, yang part pertama tadi ada 5. Yang part kedua itu ada 3. Maka Secara keseluruhan, hasilnya ada 8 bola. Oke, okay. anak-anak, selanjutnya kita masuk ke soal-soal di bawah ini. What is the total for each one? Question one has been done for you. Nah, berapakah total untuk masing-masing? Pertanyaan pertama sudah dikerjakan untukmu. Kita nah, lihat ya, 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? Ya, pertama-tama Miss akan menggambarkan 3 bola terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lalu ditambahkan dengan 2 bola. 1, 2. Nah, 3 bola ditambahkan dengan 2 bola. ketika kita kumpulkan, ketika kita totalkan, jumlahnya ada berapa? 3 ditambah 2, ya dia. Ya. Satu, dua, tiga, ditambahkan dengan dua lagi. Empat, lima, jadi tiga ditambahkan dua. Kotanya ada lima. Oke, selanjutnya yang nomor dua, tiga ditambahkan dengan tiga. Kotanya berapa? Kita gambarkan bola dulu ya. Pertama, ada tiga. Satu, dua. 3. Selanjutnya ditambahkan dengan 3 bola lagi 1, 2, 3. Nah, 3 ditambah 3, 3 bola ditambahkan dengan 3 bola. Ketika kita totalkan ada berapa? 1, 2, 3. Awalnya 3, lalu kita tambahkan 3 lagi. 4, 5, 6. Jadi, totalnya adalah 6. Berarti di 3 ditambahkan dengan 3 hasilnya adalah 6. Oke, selanjutnya. 3 ditambahkan dengan 4. Ya, kita gambarkan dulu 3 bola. 1, 2, 3. Selanjutnya kita tambahkan 4 bola. Satu, dua, tiga, empat. Tiga ditambahkan dengan empat. Totalnya ada berapa? Kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Maka totalnya adalah tujuh. Jadi tiga ditambahkan dengan empat jumlahnya adalah tujuh. Selanjutnya, tiga ditambahkan dengan lima, satu, dua, tiga. Kotak kanan lima bola, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, tiga ditambahkan dengan lima, hasilnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, jadi 3 ditambahkan dengan 5 totalnya adalah 8. Selanjutnya, 4 ditambahkan dengan 5. Kita gambar dulu. 1 2 3 4. Ada 4 bola di sini. Lalu kita tambahkan 1 2 3 4 5. Jadi totalnya adalah berapa? Ayo hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 4 ditambahkan dengan 5 hasilnya adalah 9. Yang nomor terakhir, 5 ditambahkan dengan 5. Kita gambarkan bolanya dulu. 1 2 3 4

Oke, okay, selanjutnya anak-anak kita masuk ke halaman 28. edition with zero. Penambahan ya dengan angka 0. Jill has four marbles in one hand. Jill memiliki empat kelereng di tangan satunya. She has zero. Zero here means none. Tidak ada. Dia tidak memiliki kelereng di tangan lainnya. How many marbles does Jill have all together? Nah, ada berapakah kelereng yang G memiliki secara keseluruhan? Lihat, di tangan satunya ada empat kelereng. Di tangan lainnya, dia tidak memiliki kelereng apapun. Zero, no numbers. Berarti, empat ditambahkan dengan nol, hasilnya tetap empat. Ingat, anak-anak. Angka manapun jika ditambahkan dengan nol, maka hasilnya akan kembali ke angka tersebut. Kenapa? Karena tidak menambahkan benda apapun. Nol berarti kosong. Ya, jadi hasilnya atau totalnya itu kembali ke angka tersebut. Oke, anak-anak selanjutnya kita masuk ke soal-soal tersebut. Write the number sentence. Tuliskan kalimat angka. Nah, nomor 1, 0 ditambahkan ada berapakah jumlah sandal di bawah ini? Kita lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sandal di sini. 0 ditambahkan 8. Kotanya berapa? 8. Mengapa? Karena sandal tersebut itu awalnya ada 8. Ada tambahan sandal lagi enggak? Tidak ada ya, karena 0 di sini. Berarti kembali ke angka sebelumnya. Yang nomor 2, ada berapakah jumlah kue? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kue. Ada tambahan lagi enggak? Tidak ada, karena di sini 0. Berarti kosongnya tidak ada tambahan lagi ya. Berarti 7 ditambahkan dengan 0. Hasilnya tetap tujuh. Oke, selanjutnya yang nomor tiga, nol. Ditambahkan berapakah jumlah serigala di sini? Kita hitung dulu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada sepuluh serigala. Nah, di sini. Kita awal-awal di kotak bagian kiri kita tulis dulu angka 0, lalu ditambahkan dengan jumlah serigala yang kita hitung tadi. Ada berapa? Ada 10. Maka 0 ditambahkan dengan 10 hasilnya tetap 10. Oke, anak-anak, sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you. Goodbye.